Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan memanen jagung manis. Wah, serunya ya teman-teman. Jagung manis adalah jagung yang manis itu teman-teman. Itu adalah kesukaanku ya. Itu bagus sekali dikonsumsi teman-teman. Nanti habis di jagung manis ini apa mau di jagung manis lagi? Saya kurang tahu. Bibitnya yang temennya ini nih yang sekarang udah panen masih ada, tapi kayaknya mungkin nggak tumbuh. Tuh lihat teman-teman, wih saya cobek tuh tadi. Ini bisa dipanen ya. Gede-gede banget, luar biasa. Takut ketuaan ya teman-teman, ini mungkin putran nih. Tahu nih putran masih bisa dimakan apa enggak ini putranya. Ini gulmanya panjang-panjang seperti ini enggak apa-apa ya, karena ini udah panen, mau diganti lagi nih tanam apa, enggak tahu nih tanam apa ya. Jagung sih nunggunya lama ya teman-teman, kalau sayuran cepet, cuma enak juga sih jagung buat cemilan. Bagus ya. Ini yang udah hitam-hitam seperti itu tuh misalnya. Ini udah bisa dipanen. Karena nanamnya nggak banyak. Ini putren apa udah tua ya teman-teman, kita gak tahu ya, caranya udah tua mungkin nih. Udah tua ini. Ih, gede-gede banget, gila. Ini tebunya itu buat sapi kalau di Indonesia ya. Ini boyan banget ya teman-teman. Gak tahu ini putren. Ini ya, kalau ini putren bukan, jagung bukan, ini udah ketuaan nih. Nah, teman-teman ini harus dipanen semua ya karena udah waktunya. Ini kayaknya juga enggak sih kalau ketuaan sedang ya teman-teman. Pokoknya kalau ini kalau memanen ini, ini sudah hitam ya teman-teman, bukan masih merah itu ya. Sudah hitamnya ini berarti udah bisa ada isinya, udah bisa dipanen. Banyak sekali ya teman-teman. Jadi di sini kalau nanam jagung itu nggak banyak-banyak ya, karena takut nggak habis teman-teman. Kita makan satu aja udah. Makan satu tuh dua tuh kenyang ya teman-teman. Nanti direbus, rebusnya sama kulitnya ya. Ditipisin aja tapi jangan di buka semua ya teman-teman. Ini sudah waktunya nih. Pokoknya kalau yang udah seperti ini nih, rambut bagian atas itu ya. Nah seperti ini nih, itu udah bisa dipanen. Ini sebentar lagi tua nih. Ini belum tua teman-teman. Wih mantap. Sini nih cepetnya nih. Gede-gede banget, lagi menunggunya tapi lama ya. Panennya cepet teman-teman. Kemarin yang cabang-cabang itu saya buangin ya. Yang cabang-cabang di sini itu saya buangin teman-teman. Ternyata itu apa ya?
saking suburnya cuma ada cabangnya itu, cabangnya nanti kalau dibikin cabang-cabang itu nanti yang buah utama itu nggak bisa besar ya teman-teman. Serunya banana jagung manis ya teman-teman. Nanam sedikit aja nih, satu bedeng ini isinya berapa biji ini udah mantep merem ya untuk makannya ya. Apalagi nanam banyak teman-teman kalau punya luas ya. Ini lahannya karena dibagi-bagi ya buat nanam sayur, bukan jagung aja. Jagung juga kalau disimpan terlalu lama itu gak enak ya teman-teman. Gede-gede banget, mantap pokoknya. Ini teman-teman yang dulu ada cabangnya di bawah itu seperti itu, akhirnya tuh seperti ini tuh jelek ya, tuh nggak ada tumbuh jagung ya. Ini mungkin bisa putran, kurang tahu ini putran jadi putran cipisa. Itu yang bawah ini jadi kayak gini nih jadinya. Ini kan yang bawah itu dibuang teman-teman. Ini putran sebenarnya itu. Ini ngelihat jagung seperti ini daunnya, aduh. Kalau sapi itu dimakan batang-batangnya, apalagi ini jagung manis. Teman-teman. Kalau buat kambing ini juga masih doyan karena jagung manis ya tuh. Yang habis dipanen. Sini habis ini masih ada nih. Wah, segini aja banyaknya segitu teman-teman tuh. Itu satu baris bagian sana juga mungkin udah ya, karena ini ditanam duluan ya. Ini yang bercabang-cabang kayak gini hasilnya jelek banget, ternyata jelek ya. Dulu saya mau nyisain dikit nggak dibuang sama, ternyata jelek. Yang bukan ini buah apa kali, putranya apa bukan. Ini gede banget teman-teman. Mantap pokoknya, gede-gede semua. Ini sebelahnya udah saya tanamin sayuran merah nih. Nah, udah dapat segini banyak teman-teman. Tuh lihat, mantap, nanti ngerebus pokoknya.
senengnya ya teman-teman tuh. Banyak banget. Segini banyak loh teman-teman kalau di Taiwan nanam segini, segini banyaknya. Ih, tapi ini daunnya cukup masih seger nih. Habis dipanen daunnya masih seger segini. Ini sapi krik-krik seneng banget nih. Besok kalau nggak hujan, hari ini hujan soalnya nih. Krimis tadi. Kok hujan ini dicangkul lagi, tanamin lagi, ya nggak tahu tanamin apa. Lahannya. Ih, bekicot dimatikan aja. Ih, merusak tanaman. Kira-kira kayak begitu ya, teman-teman. Tanaman jagung manisnya tuh udah selesai. Putranya dipisang atau putra nama pokoknya gede-gede semuanya, super pokoknya, pokoknya super banget nih, gede banget. Enaknya nanti makan jagung manis tuh kira-kira kayak begitu teman-teman. Panen jagung manisnya ya, kita selesai ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.